tidak ada bahasa tidak diberi hidayah. Kita semua diberikan hidayah. Cuma masalahnya ada yang diberi nggak mau ngambil, itu aja. Dulu di Amerika ada dua orang belanja, ini kisah nyata. Mahasiswa satu Muslim, ya orang kita, satu lagi non-Muslim. Kadarullah yang Muslim ini seringkali melihat tayangan-tayangan Islam. Channel One itu kan suka ada dari Masjidil Haram ya, dari Mekah. Salat Isya ketika sedang diputar, si non-Muslim datang ke situ. Si Muslim ini hanya bertanya, menurut kamu berapa yang ada di sini katanya. Kata orang ini, mungkin puluhan ribu. Baik, pertanyaan kedua, lihat kalimatnya. Menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatur orang-orang yang ada di sini seketika untuk rapi? Kata non-Muslim tadi, butuh berpekan-pekan. Kata orang ini, yang orang Muslim tadi, saya akan tunjukkan kepada Anda, tidak sampai dalam hitungan menit mereka semua akan rapi. Non-Muslim ini tidak percaya, buktikan. Silakan perhatikan, begitu Syekh Sudais mengatakan, masa maaf, iqamat dulu, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua yang tawaf diam, menghadap kamu. Begitu mengatakan Syekh Sudais, istamu, istaqimu, ruputkan, luruskan, Masya Allah, semua tidak ada yang bergerak, begitu bertakbir, semua bertakbir. Apa kata orang ini? Tolong tunjukkan pada saya, bagaimana caranya masuk Islam. Ini tidak mungkin diatur oleh manusia, pasti ini dari satu yang bukan manusia. Agama ini bukan buatan manusia, mustahil diatur oleh manusia, mustahil, kata orang. Nonton sholat isya dapat hidayah. Ada orang sudah diberikan hidayah, nggak mau sholat isya.